Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali ke channel ini. Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Dan untuk hari ini, seperti yang anda nampak di thumbnail ataupun di tajuk, kita nak cuba kongsikan bagaimana nak main lingkuk ataupun sumbang-sumbang kalau kita bermain lagu Melayu lah, ya. So, salah satu contoh yang boleh kita ambil ialah yang lagu sangat famous, lagu Selasih Ku Sayang. Ha, so mungkinlah, ya, kita perdengarkan sikit lah macam mana lagu Selasih Ku Sayang. Selasih Ku Sayang ke tu? Tak tahulah, ya. So, yang kalau anda dengar tadi, anda dengar saya mainkan, dia ada lagi ada sumbang-sumbang Melayu dia. Macam contohnya kalau kita nyanyi, hai, suara tak sedap, kita testing je lah, ya. Hai kencana dewi, kasih yang ku rindu, aku rindu. Dan itu biasa kita dengar dalam lagu-lagu Melayu lah, ya. Kita orang Melayu kan. Jadi orang Melayu banyak memainkan lagu apa lingkuk-lingkuk seperti itu. Dan macam mana yang tujuan kita buat video hari ini adalah macam mana kita nak mainkan dekat flute yang kita ada ni. So hari ini kita akan menggunakan flute B flat. So contohnya lagu tadi, ya. Hai kencana dewi. Kita jangan kejam lah, ya. So apa yang boleh kita buat, kalau anda tengok cari saja. Jadi sumbangnya ada dekat dua lubang ini. Kalau yang ni kita buat macam ni, dia ada dekat daerah sini. So andai kata kita mainkan lagu tadi, kalau yang jari ni, yang ini saya tak tutup yang jari ni. Jadi ni saya tak tutup penuh, tapi saya tutup separuh. Jadi terpaksa saya mainkan. Baik, satu lagi contoh lah, ya. Satu lagu takkan dia mostly, bukan mostly lah, kebanyakan lagu Melayu, bukan semua, yang akan gunakan sumbang-sumbang yang seperti itu. So dia relevant untuk kalau kita nak main lagu-lagu Melayu yang lainnya lah. So salah satu lagu mungkin yang kita boleh kongsikan ialah lagu Restu. Lagu Restu ni bila saya dengar dah lama juga, ada yang menyarankan agar kita nak try lagu Restu lah. Dan lagu Restu ni rentak asli, Melayu asli. Dan contohnya, kita bagi contoh. Okey, pertama ini pun yang tutup semua ni kita setengahkan, ataupun kita tak tutup semua lubang, kita tutup, gerakkan jari kita sikit ke situlah, ya. So kita try. Jadi dia punya vibrato Melayu dia tu terletak di lubang yang ketiga dari atas. Kalau dari bawah, lubang keempat. Ya. Jadi sekali lagi, sumbang dia ada di jari tengah saya. Minta maaf, ya. Jari tengah saya. Betul.
Jadi yang sumbang-sumbang yang tadi anda dengar tu adalah kerja, bukan kerja lain, ataupun point ataupun lubang yang perlu anda perhatikan, sebab dia memain peranan penting kalau anda nak dapatkan lingguk Melayu asli tersebut, ya, begitu. So ada berapa half tadi? Kita boleh mainkan yang di bawah ni, boleh dihalfkan. Yang ini seperti biasa, seperti video-video yang lepas, saya kata nak main vibrato ke. Jadi lagu Melayu ni lebih-lebih lagi dia menggunakan banyak yang lingguknya di jari begini ni, jari dua jari ni. Jadi contohnya ya. Nah, jadi kedua jari ini amat penting. Jadi praktis-praktislah, sebab selalunya ada kebiasaan orang susah nak menggerakkan jari yang apa ni, yang nombor tiga ni. Jari apa dia orang panggil ni? Jari kelingking eh. Gitulah. Saya tak mahir sangat. So, praktiskan. Ni biar boleh diangkat-angkat supaya kita dapat mainkan dengan smooth lah. Okey, mudah-mudahan sikit sebanyak lah ya, jelas apa yang kita kongsikan. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menyarankan. Terima kasih juga kepada anda yang sudah tonton sampai habis. Kita berbagi ilmu dan mudah-mudahan kita jumpa lagi di next video. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.